atas Nova Dobro, Bosna Lova, namai kanal Freakcraft, Stion Team Backstreet. Oke, beralih di part 6 di Summer Survival Rhapsody Side Aya. Paman Su beralih ke malas-malasan lagi dan dua menang di ini ya, pertandingan voli ya. Tinggal itu mereka berdua belum ini ya, belum daftar lomba ya. Tante Elysia sama Pato Felis. Oke, karena yang di apa sih namanya? Wandering Wave yang kelima nggak jadi ambilnya yang ke kanan ya. Ya udahlah. Kita ambil ke ketujuh ya. Ini kelima nggak tahu nih lah. Bikin pusing aja soalnya tuh. Masih Fuwa. Yaudah ini mah masih ini. Gak apa-apa lah. Ada dialog lagi. Semuanya berjalan dengan baik. Fuwa tidak cuma menyelesaikan misinya, tapi juga mendapatkan 500 poin tambahan. Tapi aku agak khawatir tentang Pincer of the Lord yang dibilang tadi. Mungkin itu ada tambahan. Pardo. Ya. Tapi itu dengan seperti nama suatu makhluk, perasaanku jadi tidak enak. Ya ampun. Oh, wah, kamu terlalu paranoid. Iya, manfaatkan momentum ini dan kita selesaikan misi selanjutnya. Ketiganya berkumpul di sekitar kartu Pato Felis dan melihat tangkap Pincer of the Lord dari laut tertulis di sana. Aha, sepertinya kamu benar. Apa ini? Wajah Malit. Ini adalah makhluk dan sepertinya ikan yang kecil. Wajah Malit. Namanya ya, nama ikan itu kita yang disebut Pardor. Menangkap ikan adalah hal yang mudah buat kita. Iya, tapi dengan garis pantai yang begitu panjang, khusus menangkap satu ikan akan sulit, bahkan bagi Felis sekalipun kan. Selain itu, namanya juga tidak terdengar seperti ikan kecil. Ya, tidak ada salahnya mencoba, aku cukup beruntung. Lalu mereka bertiga kembali ke tempat Pardo Felis memancing sebelumnya. Chan yang kenyang masih bermalas-malasan. Ya kucing! Kamu tidak peduli dengan dunia ini ya, Chan? Oke, lihat aku menyelesaikan misi ini dengan cepat. Pardo Felis mengaitkan beberapa umpan buatan sendiri dan kemudian melemparkan tali pancing. Siut! Wow, lemparan yang bagus. Felis, bagaimana caramu mempelajarinya? Dengan bertahan hidup di kota, dulu aku mencari makan untukku dan Chan dengan kemampuan ini, tapi sayangnya sudah tidak bisa memancing lagi di kandang kota. Semakin lama, airnya semakin tercemar ya. Bukankah seharusnya kita lebih khawatir dia belajar cara memancing di kandang kota? Oh, ada apa? Sudah bergerak. Ini tali pancing tiba-tiba menjadi tegang. Oke, apa strike ya? Dapat. Wah, ikannya besar sekali. Terlalu besar, aku hampir terseret. Elysia, bantu aku menariknya. Oke. Meski mereka bertiga dan Chan menarik pergelangan kaki Pardo Felis, itu masih tidak cukup menarik apapun itu yang ada di dalam air. Tiba-tiba terdengar suara keras. Kucing ya. Tongkat sederhana itu patah menjadi dua dan tarikannya pun lepas, membuat ketiganya terlempar ke pelarian yang dangkal. Tenggelam. Sepertinya kamu benar, gua. Itu bukan seekor ikan kecil. Ya, bukan. Ya, ikan kecil deh. Aduh, tim battle cuma satu aja ya, satu kali nih, takutnya panjangan sih. Atau gimana ya, bingung, ada support, ya udahlah tim battle aja deh. Waduh, EMG.
Pardo diganti sama Ibu Eden. Mana? Tante Elysia. Biar semuanya lightning gitu ya. Tante Rita mana? Yang Rosemary, Valen Rosemary mana? Aduh, kelebihannya. Udah gak apa-apa deh. Ibu Aponia apa sih? Disiplin undeviable. Oke. Ayo Ibu. Ayo Ibu Aponia. Gak bisa diganti sih. Selesai. Ibu. Perfect blow aja ya. Nanti kalau buat ini apa? Pukulan maut. Oke, gua ngerti ya. Tapi nggak tahu hilang nggak itu. Healing. Nggak apa-apalah. Bentar. Point giveback apa ini? Tumpuk chill apa lagi? Gua nggak tahu. Team battle lagi. Nggak apa-apalah. Tetap aja lah. Ibu aku dia. No. Gila sih. All to zero, jangan perfect blow lagi. Apa ini? Perfect blow aja deh. Oh, ada dua ya. Itu ada plus segitu sih.
Oke. Mati. Find sand. Elf blessing. Darahnya masih banyak gitu. Flying fish. Let's go. Langsung. Langsung habis kan. Oke, nggak ada kan, itu kan dipakai sekali dan juga efeknya itu sekali ini apa sekali pakai, berarti recycling ya jelas tight. Oke, ada dengar-dengar lagi, terus ada pertigaan lah, perfect blow, salah, harusnya ntar tumbuh sampai 6 gitu. Salah kan? Aduh, serang lagi. Yeah. Wah, nggak bisa ini. Sama-sama lah. Gemek itu kecil kalau satu-satu. Oh, enggak, udah. Berhasil. Dex aja deh. Low healing. Oke, tambah darah terus langsung ke boss terakhir. Perfect blow nya ntar. Tunggu 6. Oke, 6. Nice things. Lima. Dikit lagi udah mati deh. Selesai. Oke. Oh, part of Felis. Oke, dan ini chance choice play fishing rod. Oke, part 6 selesai. Next part 7. Aduh, part 7 ini enggak tahu kemana ya, ada 3 jalur. Bisa yang kelima, bisa yang ke-9, ini bisa langsung ke-8. Aduh, hai. Dan lihat ini dulu ya. Part of Felis baru kebuka ya ini. Yaudah, pilih cukup, berarti part 7. Gak tau pilih yang mana ini ya. Yaudah aja lah, ntar gue pilih-pilih. Nih, gue mau tidur. Udah jam 4. Jam 4 kurang. Yaudah lah. Baik, sampai sini dulu. Das Pidanya.